kan yang kali kedua ya, kemarin kita terakhir ketemu Tanjung Duren. Gimana? Ada perubahan apa yang dirasakan? Kalau perubahan pasti bisa, karena aku kan sering lihat kaca, harus orang yang udah lama gak ketemu, terus ketemu lagi pasti lihat perubahan. Tadi sih dokter pas tadi ngeliat langsung udah lifting, langsung kelihatan lebih V-shape lagi mukanya. Jadi ya happy banget sih, ini akan menjadi sebuah rutinitas treatment yang akan aku lakukan di setiap bulannya ya dok ya. Apalagi ini kan treatment ini juga emang nggak ada jarum, terus nggak ada downtime-nya, nggak ada yang ngerasain di mana kulitnya terbakar, sakit bakar, terlalu sensitif, harganya juga sangat terjangkau sekali dan langsung terlihat perubahannya. Jadi ya happy banget. Gimana dok melihat kulit wajah dari yang udah pasti tadi pas kulit langsung takjub banget sih. Tadi perubahannya langsung lifty, terus kencang, dan juga rahangnya langsung kelihatan jelas. Dan udah pasti kan kemarin itu pas Ramanda treatment juga gak ada rasa nyeri sama sekali. Terus juga gak pakai jarum tadi kan, terus juga gak ada bengkak. Dan sekarang langsung ke acara ini juga udah bagus, udah oke. Dan ini bakal jadi treatment favoritnya Ramanda. Iya. Artinya kan di secara rutin atau seperti apa? Pasti akan dilakukan secara rutin, tergantung kebutuhan. Kalau memang aku sih memang gak mau terlalu menghilangkan cabai, cuma pengen lebih kencang aja di bagian pipi. Jadi paling sebulan sekali ya dok ya, sebulan sekali. Kalau memang kayak pipinya agak cukup lumayan cabai, tembem banget, itu treatmentnya sebulan dua kali dok, apa gimana? Jadi paling 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Penampilan Amanda sekarang itu menurut Amanda pribadi sendiri udah sangat ideal atau sebenarnya? Kalau misalkan aku sebagai perempuan masih insecure-insecure aja ya, selalu insecure, masih ngerasa ada yang kurang, masih belum kurus atau apa, karena sebagai perempuan figure terkadang kan penonton dan fans atau apa tuh memang suka tipe perempuannya tuh yang kecil, yang kurus. Jadi ya masih aku usahakan terus gitu, dan terutama ini semua juga dibantu lewat dari Depakol. Kamu pasti tetap di pipi atau seperti apa? Kira-kira kalau saya pasti di pipi sih, di pipi karena itu lebih memang kalau sangat menjual sekali ya buat di pipi di layar kaca, karena kan kalau kita udah ditampil di televisi berat badan kita sebenarnya tuh naik di kamera gitu. Jadi ya memang harus terlihat lebih V-shape lagi supaya di kamera itu juga terlihat lebih bagus. Gak perlu berapa kali lagi perawatan agar akan ada kreatif. Jadi kalau untuk yang tirusnya itu kan sebetulnya tergantung kebutuhan tadi yang Kamanda. Kalau misalnya Kamanda kan memang pengen agak cabi, jadi memang kita hanya memaintain saja. Jadi perkiraan ya memang sebulan sekali itu udah paling bagus. Jadi nanti kita ulang mungkin ya 2-3 kali lagi.